Halo Sobat Kamus Fakta. Meskipun kadang jatuh cinta dan menjalin hubungan membuat kita patah hati, perasaan mencintai juga menuai banyak manfaat. Pada akhirnya, terlepas dari efek samping yang mungkin ditimbulkan, bisa merasakan cinta adalah hal yang paling berharga, baik untuk emosi maupun fisik. Sebelum masuk ke video pembahasannya, Sobat Kamus Fakta jangan lupa ya, untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatannya, jika memang diperlukan untuk keluar rumah, jangan lupa untuk selalu memakai masker ya Sobat. Ya kalau bisa sih di rumah aja, kan ada Kamus Fakta yang siap nemenin Sobat-sobat Kamus Fakta di rumah. Oh iya Sobat, faktanya, dengan menekan subscribe dan klik lonceng di sampingnya, itu akan membuat kalian banyak mengetahui fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, berikut ini ada beberapa fakta psikologis dari cinta. Pereda stres. Faktanya, ketika pasangan berpelukan, mereka mengalami peningkatan kadar oksitosin, yaitu hormon yang bertanggung jawab untuk menurunkan tingkat stres dan meningkatkan suasana hati. Pembentuk kepribadian. Cinta dapat membentuk kepribadian seseorang. Bahkan, bagi orang yang paling pesimis pun dapat berubah menjadi lebih baik setelah mendapatkan cinta dalam hidup. Faktanya, berada dalam suatu hubungan secara tidak langsung membuat pasangan lebih optimis dan percaya diri. Penguat hubungan. Tak sedikit orang yang merasa ragu-ragu dalam menjalani hubungan jarak jauh, seperti karena kesulitan menahan rindu atau khawatir tidak bisa saling setia. Faktanya, hubungan jarak jauh tidak hanya bisa sesukses hubungan pada umumnya, tetapi juga lebih efektif dalam membangun kepercayaan dan kepuasan antar pasangan. Hati sehat. Berada dalam hubungan cinta mempengaruhi hidup menjadi lebih baik secara emosional maupun fisik. Faktanya, lebih dari 3,5 juta orang di dunia yang menikah hingga usia 50 tahun memiliki kemungkinan 12% lebih kecil untuk mengalami penyakit vaskular dibandingkan dengan pasangan yang bercerai atau lajang. Ketertarikan. Faktanya, kita memiliki kecenderungan untuk jatuh cinta pada seseorang yang mirip dengan diri kita sendiri. Mulai dari fitur wajah, warna rambut, mata, telinga, dan sebagainya. Ini tidak lantas menandakan bahwa kita merupakan individu yang narsistik, sebab tak jarang ketertarikan ini muncul tanpa kita sadari. Nah, itulah tadi beberapa fakta psikologis dari cinta. Oh ya Sobat, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jika suka dengan video ini, boleh diklik tuh like-nya. Kalau nggak suka, ya kali nggak suka.